Pemirsa, ratusan pebalap motor dalam dan luar negeri mengikuti kejuaraan nasional Grass Track Junior Motocross Super Track Championship Kasal Cup 2023 series ketiga di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ajang balap motor lumpur ini diikuti 300 peserta, terdiri dari beberapa kelas, mulai dari modifikasi hingga kelas FFA atau Free For All. Perlombaan ini sebagai wadah bagi pecinta olahraga otomotif sekaligus ajang dalam mencari pembalap muda berbakat. Tak hanya diikuti oleh pembalap laki-laki, perlombaan juga diramaikan oleh pembalap motocross wanita. Ajang Grass Track Junior Motocross Super Track Championship Kasal Cup 2023 seri ketiga ini dibuka langsung oleh Wakasal. Tadi kita bersama ini kelas bebek. Motornya motor bebek, tapi juga tampil seperti trail. Jadi buat modifikasi dan sebagainya. Saya kira itu kan juga merupakan tempat untuk bagaimana masyarakat bisa berkarya.